Rushdie! Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Selamat datang lagi di AVFG, dan ya, kali ini kita coba lagi melanjutkan series Manchester United Master League PES 2020. Dan di dalam episode kali ini kita akan memainkan pertandingan pertama kita di Premier League, yang seperti bisa kalian lihat di jadwal di bawah. Yang pertama kita akan berhadapan melawan Norwich, terus di pertandingan terakhir dalam video ini kita akan berhadapan melawan Swansea City di Liberty Stadium, yang mana kita akan berstatus sebagai tim tamu nanti pada match day kedua Premier League. Dan match day ketiga Premier League kita akan melangsungkan big match, di mana kita akan berhadapan melawan Arsenal. Tuh kita lihat. Tapi sebelum masuk ke pertandingan lawan Arsenal, akan ada pertandingan fase grup pertama dari UEFA Champions League nanti, yang musuhnya masih belum tahu kita sampai sekarang siapa. Dan untuk masalah kiper ini, aku udah melakukan proses transfer negosiasi dengan Dean Henderson di episode sebelumnya, tapi kemungkinannya masih gagal. Jadi kalau misalkan gagal lagi, kita akan beralih ke ini, si Berisha, yang bisa kita bayar dia nggak punya release clause, kita bayar di atas market value dia deh. Nah, terus ada si Bizot untuk jadi kiper ketiga, langsung juga kita bayar release clause-nya. Antisipasi kalau misalkan si Dean Henderson atau si Berisha gagal. Terus untuk left back, aku baru sadar ternyata untuk posisi left back kita cuma punya 2 back, dan ini dengan pemain yang cuma release clause-nya 55 jutaan euro ya, atau 5.000 nih bisa dibilangnya. Jadi ini cukup murah menurutku, apalagi overall ratingnya udah 78, dan bisa kita pakai untuk melengkapi 3 pemain di posisi left back. Dan so, jadi ini dia pertandingan pertama kita di Premier League, dan ada cutscene untuk memulai Premier League pastinya. Dan nama openingnya tadi League Opener Chapter 1 kalau nggak salah ya. How do you feel going into your first match of the new season? Bagaimana perasaan Ole Gunnar Solskjaer tentang pertandingan pertama untuk di Premier League ya? Dan aku akan menjawab, we will make the fans proud. Aku akan membuat para supporter bangga. Jadi kita nggak usah sesumbar akan memenangkan gelar liga, kita chill aja, santai. Kita akan menjawab dengan ibaratnya nggak sombong lah gitu. Dan okay. Jadi untuk negosiasinya masih belum ada yang terupdate, walaupun udah kita cepatin sehari. Angel Gomez 16 juta euro. Ini enggak banget sih, karena lihat market value dia 36 juta euro, tapi si Sevilla ya kalau nggak salah mau belinya cuma setengah harga bahkan. Jadi untuk Angel Gomez pastinya kita reject. Dan ini dia cutscene lagi. Sepatah dua patah kata. Untuk Manchester United sebelum memulai pertandingan pertama di Premier League oleh Ole Gunnar Solskjaer. Dan ini sebenarnya pas bagian ini kan musiknya aku matiin, ini musiknya cukup keren sih sebenarnya, tapi karena ini aku pakai musik yang bawaan yang aku download sendiri, jadi kayak gini cutscene-nya, jadi nggak terlalu apa istilahnya, nggak terlalu mencekam mungkin. Dan so, jadinya dia melawan Norwich, kita akan atur game plan terlebih dahulu. Dan kurang lebih ini dia game plan yang akan kita pakai untuk pertandingan lawan Norwich, dimana ini kurang lebih adalah starting lineup yang mungkin akan jadi starting lineup terkuat kita untuk beberapa musim ke depan. Dan so, jadi langsung aja kita masuk ke pertandingan antara Manchester United berhadapan melawan Norwich City. So, jadi ini dia di Old Trafford akan melangsungkan pertandingan pertama kita di Premier League. Jadi ini 3 poin wajib sih untuk memulai sebuah liga, apalagi kita targetnya jadi juara pada ajang Premier League kali ini. Dan harusnya gitu bisa dengan mudah meraih 3 poin, mengingat Norwich bukan
tim topnya atau tim yang menyulitkan kita pada dua musim sebelumnya, dan kita berstatus sebagai runner up, apalagi akan main di Old Trafford. Harusnya 3 poin bisa sih, apalagi kita kedatangan dua pemain baru yang aku masukkan di starting line up, yaitu Rafael Varane dan juga si James Rodriguez, sama-sama dari Real Madrid. Dan so, langsung kita kasih debut. Dan untuk sementara ini, bukan untuk sementara lagi sih kayaknya, nomor 4 dan nomor 8 udah paten jadi milik si Rafael Varane dan si James Rodriguez. Dan oke, so jadi dia starting line up dari tim tuan rumah dengan formasi yang akan kita andalkan sepanjang musim ketiga kita bersama United, 4-4-2. Dua striker, empat pemain tengah, dan empat pemain belakang. Komposisinya berbeda dari musim sebelum-sebelumnya, sedangkan ini adalah starting line up dari Norwich City. Nah, ini kurang lebih starting line up kita pas di awal-awal mainin series ini dengan formasi 4-3-2-1 atau 4-2-3-1 atau 4-3-3. Karena kita biasanya main pakai 3 striker, yaitu satu di tengah, satu sebagai, dua sebagai wing. Dan oke, ini dia Pogba. Ronaldo bukan? Oh, Haaland ternyata. Oke, so langsung aja kita mulai kick off babak pertama di pertandingan antara United berhadapan lawan Norwich. James Rodriguez. Oke, nice pergerakan dari James. Erling Haaland kuat, dia putar balik badan, shooting. Serangan pertama dari United cukup baik. Jadi Sancho. Masih Sancho. Hey, what happened? Baik, kita lihat pergerakan dari Sancho. Aduh. Kontrol kurang baik tadi dari Erling Haaland. Limik, bahaya, putar balik badan. Oke, untungnya tendangannya nggak terlalu membahayakan gawang David De Gea. Free kick kita dapat Luke Shaw. Si Luke Shaw bisa kasih crossing. Erling Haaland coba sundul. Rashford, cuti kaki kiri. Wah, nyaris jadi gol pembuka pada pertandingan kali ini. Rashford. James. Coba langsung shooting. Maksudnya shooting ke yang jauh, tapi tendangannya masih bisa ditepis tadi. James lagi, sekarang sudah memasuki babak kedua. James Rodriguez coba langsung shooting, kena blok tadi oleh barisan pertahanan dari Norwich City yang bisa terbilang cukup rapat dalam defense. Free kick didapatkan oleh Norwich di menit ke 68. Leitner half volley, astaga. Gagal clean sheet kita lihat David De Gea di pertandingan pertama di Premier League. Leitner berhasil mencetak gol yang bagus sih menurut gue, dan nanti kita akan lihat lagi tayangan ulangnya, itu semacam half volley mungkin bisa dibilang. Gila loh, ke gawang Manchester United, tim yang berhasil juara UEFA Champions League di musim lalu, kebobolan oleh tim yang mungkin berada di peringkat 10 Premier League atau peringkat pokoknya 10 ke bawah kayaknya. Dan itu dia, kita lihat half volley, agak-agak salto tendangannya tadi yang membobol gawang dari David De Gea. Rashford berikan ke Wan-Bissaka, coba kasih crossing James. Wah, sundulannya tapi offside sih kayaknya, kita lihat lagi tayangan ulangnya. Iya, offside. Itu kenapa kakinya kayak gitu si James Rodriguez. Ronaldo kasihkan umpan through ball ke Erling Haaland, peluang, ayo Haaland. Terlalu dekat Erling Haaland mau mengeksekusi bola. Pogba dan ke Rashford. Nice, kita lihat Rabona pass ke Wan-Bissaka, kasih crossing Erling Haaland. Nice, Erling Haaland jadi pencetak gol pertama kita di Premier League di musim ketiga kita. Pemain yang punya rasio mencetak gol luar biasa di musim sebelumnya, di mana satu gol per satu pertandingan, dan kali ini dia mencetak gol lagi di pertandingan pertama dia di Premier League untuk musim kedua dia bersama Manchester United. Gila, sundulan yang akurat dan termaafkan lah peluang yang gagal dia konversi menjadi gol daripada peluang pertama. Dan sekarang masuk ke menit-menit terakhir, defense dari Norwich cukup rapat, jadi kita masih belum bisa mencetak gol sampai menit akhir ini. Dan sekarang James megang bola, mencoba mencari ruang untuk crossing corner. Corner tuh padahal sempat, tapi ya satu sama hasil yang mengecewakan sih sebenarnya jujur. Tapi paling enggak
satu-satunya hal yang bisa kita syukuri, kita belum kalah ya, walaupun hasil imbang di markas sendiri di pertandingan pertama melawan tim sekelas Norwich itu hasil yang nggak banget sih padahal. Tapi ya, satu sama, dan secara statistik, lihat fall dari Norwich 7 loh, itu menandakan bahwa emang kita di kasarin gitu ibaratnya di pertandingan tadi, sehingga kita juga sulit untuk mencari peluang untuk mencetak gol. Man of the match-nya ada si Leitner, pemain yang berhasil mencetak gol tadi ke gawang David De Gea. Dan so ini dia dari match day pertama, ada City yang berhasil Manchester City ya mengalahkan Swansea City, Arsenal mengalahkan Southampton 3-0, Chelsea 1-0 Newcastle, terus Tottenham Hotspur 4-0 Aston Villa, dan Liverpool 1-0 tadi melawan apa. Pokoknya semua tim dari Big Six berhasil meraih 3 poin, dan cuma kita yang gagal, dimana kita ditahan imbang oleh Norwich City di Old Trafford, dan hasil yang ya agak cukup mengecewakan gitu untuk tim yang berlabel top 6, karena semua tim top 6-nya semuanya ya bisa kalian lihat sendiri mendapat 3 poin gitu pada match day pertama. Dan ya, ini baru awal sih, kayaknya kita telat panas aja. Kita punya banyak peluang tapi belum ada yang berhasil jadi gol gitu. Dan tenang aja, liga masih panjang dan masih banyak waktu untuk kita berbenah. Sebenarnya kita tadi itu cuma kurang beruntung aja sih. Dan ini dia, negosiasi Dean Henderson, Berisha, dan Bizot semuanya gagal kecuali si left back dari Schalke. Siapa lagi kita coba cari kiper ini? Aku nggak mau si Pinsoglio, setelah aku pikir-pikir overall rating 70 tuh terlalu rendah gitu untuk tim sekelas Manchester United, apalagi dia udah bisa dibilang termasuk pemain yang senior gitu. Kayaknya ada Europe Best Player Award, ada Lionel Messi yang memenangkan penghargaan itu. Kita langsung cepatin aja karena bukan pemain kita, dan dia istilahnya rival gitu untuk Cristiano Ronaldo, di mana Ronaldo adalah superstar kita. Paul Pogba dapat tawaran dari Juventus, kita reject. Bizot, jadi kita coba, mungkin kita coba negosiasi ulang dengan kiper-kiper yang udah menolak tawaran kita, karena mungkin overall rating mereka yang 78 atau 76 itu mereka di tim sebelumnya adalah kiper utama gitu. Jadi kalau mikir-mikir pindah ke United, mereka juga tahu akan jadi kiper ketiga di sana, dan mungkin itu alasan terbesar kenapa mereka menolak. Dan oke, jadi untuk grupnya udah ketahuan sih sebenarnya. Kita melawan Midland nanti di matchday pertama UEFA Champions League. Dan untuk starting lineup kita pada pertandingan kedua, nggak ada cukup perubahan yang berarti sih pada di pertandingan pertama. Kita cuma merubah Luke Shaw dengan Brandon William di posisi left back. Dan oke, kita akan menggunakan jersey yang celananya warna hitam ini. Dan so, jadi kita harus membalaskan hasil imbang di matchday pertama. Dan so, jadi langsung aja kita masuk ke pertandingan antara Swansea City berhadapan melawan Manchester United. So, aku akan langsung bilang aja di awal, dimana di pertandingan kedua kali ini akan tercipta banyak gol. Jadi kita akan nampilin, aku ya akan nampilin highlight-highlightnya aja gitu, beberapa peluang dan beberapa gol yang tercipta pada pertandingan kali ini. Dan so, semoga hasilnya baik gitu. So, langsung aja kita mulai kick off pada pertandingan kedua kita di Premier League. Dan sekarang lewat Rashford ke Brandon Williams. Ini dia pemain yang menggantikan Luke Shaw, walaupun overall ratingnya nggak terlalu bagus. Rashford kena full ball dari luar kotak penalti, dapat oleh Erling Haaland, shooting, ada Ronaldo di situ, dan ya, akhirnya Ronaldo mencetak gol di Premier League lewat gol yang ibaratnya maksa gitu. Rashford gagal, Haaland gagal, terus dipaksa sampai Cristiano Ronaldo yang mencetak gol di menit ke-8 bisa dibilang. Dan itu menandakan bahwa Rashford emang bagusnya main di posisi kiri, karena dia bisa melakukan tembak-tembakan yang kayak gitu. Nanti kita lihat tayangan ulang sekali lagi dengan gaya yang cukup suka sih aku, tendangannya kayak drive shootnya kalau misalkan kalian yang tahu anime Tsubasa. Yang sekarang masuk ke menit ke-17, Erling Haaland diblok tendangan pertamanya, terus tendangan keduanya berhasil gol lagi-lagi. Gol yang sempat ditepis oleh kiper Swansea, tapi gol tetaplah gol, dan ini adalah gol kedua Erling Haaland di Premier League yang
membuat untuk sementara dia berhasil jadi top skor United dengan 2 gol. Jadi ini berlanjut nih, kita lihat kisah Erling Haaland yang mencetak gol di setiap pertandingan yang dia langsungkan. Oke, ini through ball yang cantik tadi, di mana Ronaldo sebenarnya punya peluang untuk menambah gol United, tapi aku rencananya mau pakai kaki kanan si placing, tapi entah kenapa malah switch ke kiri, dan untungnya Ronaldo berhasil membalaskan kesalahannya daripada peluang pertama dan mencetak gol keduanya di Premier League dan brace pada pertandingan kali ini. Terus catatan golnya dengan Erling Haaland sekarang udah sama, 2 pertandingan 2 gol, dan itu emang finishing yang gak semua pemain bisa gitu, tanpa kontrol langsung diarahkan ke sudut jauh. Nah kalau ini benar nih, dia udah pakai kaki kanannya. Oke, ini ada peluang lagi, Jadon Sancho, James, dan ke Brandon Williams, coba fake shoot Rashford. Nah ini dari luar kotak penalti lagi, Rashford. Nah tuh, berarti Rashford emang bagus untuk posisi left midfield. Kita lihat dengan tipikal tendangan keras dia bisa melakukan tembakan dari luar kotak penalti, dan yang tadi yang pertama nyaris jadi gol, dan yang kedua akhirnya jadi gol pertama Marcus Rashford di Premier League. Dan kita lihat tayangan ulangnya, gila sih golnya, cantik tuh. Aku suka gol-gol yang kena tiang gawang terus masuk ke dalam tuh, kayak gol-golnya ala-ala pemain Brazil kayak Philippe Coutinho lah contohnya. Dan sekarang sudah masuk di babak kedua. Ronaldo shooting kaki kiri tapi bisa ditepis, dan follow up-nya didapatkan oleh pemain United lagi. Ada James Rodriguez yang coba shooting placing, tapi entah kenapa placing di PES agak terlalu lemah gitu ketimbang di FIFA. Kalau di FIFA itu terlalu OP bahkan menurutku. James Rodriguez mencoba mencari peruntungannya untuk mencetak gol pertama di Premier League tapi masih gagal. Dan so debut pemain-pemain baru, ada Erling Haaland dan Zlatan yang merasakan debut di Premier League akhirnya. Walaupun Zlatan sebenarnya udah pernah main di Premier League dan udah pernah main bersama United. Ini berarti kita datangkan lagi gitu Ronaldo. Oke, ini Jadon Sancho di menit ke-86 saya kasih umpan ke Julian Brand yang nyaris jadi gol pertama Julian Brand, dan itu by the way adalah sentuhan pertama dari Julian Brand yang sayangnya masih kena tiang gawang. Terus ini ada juga Ronaldo, masih ke Ibrahimovic, sundul dan gagal. Ternyata Ronaldo nggak egois dengan memberi umpan ke Zlatan Ibrahimovic untuk memberikan Ibrahimovic gol pertama dia di Premier League, tapi sayangnya tendangan dari Ibra tadi kena blok oleh pemain bertahan dari Swansea City. Terus ini ada peluang lagi lewat Ibra, tapi sayangnya offside tuh. Ibra kesal, kita lihat setelah golnya nggak disahkan wasit karena offside. Terus ini menit terakhir mau coba-coba ngelewatin Maguire, jangan aja nih salah satu center back termahal di dunia, bukan salah satu lagi, emang center back termahal di dunia, mengalahkan Virgil van Dijk bahkan. Dan so jadi itu dia full time whistle 0-4, dimana kemenangan diraih oleh tim tamu lewat kemenangan yang cukup besar sih menurutku, karena di babak pertama kita udah unggul 4-0. Dan kita lihat jumlah shot yang on targetnya, gila jumlah shot yang on targetnya aja deh kita bandingin dengan shot yang dibuat oleh Swansea City, 10 berbanding 2. Man of the match ada Cristiano Ronaldo dengan rating 7,5. Ya bolehlah, dia juga udah mencetak 2 gol pada pertandingan tadi. Dan so ini dia hasil dari matchday kedua, dan aku udah cukup semangat lagi nih. Arsenal kalah melawan Manchester City, ada laga big match ternyata di matchday kedua ini, dimana ada Big Six ketemu Big Six. Terus di sebelahnya okay, ada derby London, Tottenham mengalahkan Chelsea 4-0, nice. Ada derby anu juga nih, derby Merseyside, gila, Liverpool mengalahkan Everton 2-0. Dan iya, akhirnya Big Six udah mulai kacau nih setelah kekalahan dari Arsenal dan Chelsea atas Manchester City dan Tottenham Hotspur. Dan dengan hasil itu udah mendingan di posisi kita sekarang di tabel klasemen dengan berada di peringkat ke
4 Premier League, dan kita termasuk dari salah satu Big Six ya, yang tersisa ada 4 tim dari Big Six yang tersisa yang belum terkalahkan pada ajang Premier League, yaitu Tottenham Hotspur, Manchester City, Liverpool, dan kita Manchester United. Tapi cuma kita yang mendapatkan hasil imbang pada matchday pertama, sedangkan sisanya itu 2 pertandingan awal, 2 kemenangan. Dan untuk Bizot dan Berisha lagi-lagi ditolak loh. Aduh, mungkin di episode selanjutnya aku akan mencari kiper lagi yang overall ratingnya lebih rendah, tapi nggak sampai 20, at least 75 gitu untuk bisa kita datangkan, karena aku juga udah menyerah nih untuk mendatangkan kiper yang overall ratingnya bahkan udah 76 nih. Pinsoglio 70. Enggak sih kayaknya untuk Pinsoglio. Tapi ini mungkin kita biarin aja, belum kita accept. Jadi ini siapa tahu kita zong untuk mendatangkan kiper, jadi nggak perlu kita mendatangkan atau kiper. Tapi sebenarnya untuk dari pemain youth academy ada sih nama-nama kayak Steve Mandanda atau Beto, Ospina juga yang overall ratingnya lebih tinggi dari Pinsoglio. Terus untuk nama kayak Buffon nggak bakal aku promosiin ke tim utama, karena Buffon namanya udah terkenal banget gitu, beda dengan Steve Mandanda atau Beto yang namanya nggak terlalu apa gitu ketimbang Buffon. Buffon udah apa ya, lekat banget gitu dengan Juventus. Jadi kalau misalkan kita promosiin ke tim utama lagi kayaknya enggak banget sih. Dan kita masih punya 1 hari sebelum last day of the transfer window. Jadi videonya akan aku stopin di sini, karena pas kita melakukan transfer negosiasi lagi, pas kita skip ke last day of the transfer window, itu udah direspon sama pemain yang mau kita rekrut gitu. Dan so, jadi mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini di series Manchester United Master League PES 2020 kita, dan akan kita lanjutkan lagi series ini di pertandingan pertama kita di UEFA Champions League fase grup, di mana kita akan berhadapan melawan Midland dan kita akan bersatu sebagai tim tamu di sana. Dan oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini di series Manchester United Master League PES 2020 kita, dan jadi so, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time.